baik, pada kesempatan hari ini saya sampaikan bahwasanya satuan kita mendapatkan sebuah kehormatan dan kebanggaan untuk melaksanakan tugas operasi melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia. Selamat ya Pak Kadir, istrinya positif hamil. Kenapa Mbak? Kok lesu gitu? Sakit? Ada perintah dari komandan ikut tugas ke Papua. Ini kali pertama aku ditinggal abang. Aku tak pernah menduga perjuangan seorang istri prajurit seberat ini. Jika kau bertanya, mengapa aku bangga menjadi istri seorang prajurit? Ya, aku bangga karena aku telah memberikan sang satria bangsa berjuang untuk negara ini. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggumu.